welcome back to my YouTube channel. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu bahagia. Di video kali ini saya mengikuti acara halal bihalal di Marco Polo Hotel. Jadi ini persiapannya dan teman-teman yang lain sedang persiapan juga. Halo kakak. Halo. Semuanya. Jadi yang lain juga ada di sebelah sana. Ini makanannya. Dan gimana keseruan video saya kali ini? Tetap stay tune. Alhamdulillah di tahun 2022 ini saya bisa mengikuti acara halal bihalal Idul Fitri di salah satu hotel yang ada di Cimcaso, yaitu The Marco Polo Hotel Hong Kong. Marco Polo Hotel Hong Kong adalah salah satu hotel bintang 5 yang kita pilih untuk melaksanakan acara silaturahim halal bihalal Idul Fitri di tahun 2022 ini. Selain karena kenyamanan hotel ini, yaitu hotel berbintang 5 yang ada di Hong Kong, Marco Polo Hotel Hong Kong juga menyediakan layanan yang sangat baik. Karena itu kita memilih hotel ini untuk melaksanakan acara tahun ini. Ini dia ruangan yang kita pesan untuk melaksanakan acara silaturahim halal bihalal Idul Fitri 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya teman-teman semua, kita bisa berkumpul di hari ini, di momen kali ini. Jadi kita itu ngadain acara halal bihalal bareng sahabat-sahabat kita, bareng teman-teman kita yang ada di Hong Kong. Nah, untuk semuanya kali ini langsung aja ya teman-teman ya, kita buka acara ini. Semoga acaranya berjalan dengan lancar. Dan semoga untuk tahun keberikutnya kita bisa berkumpul, kita bisa silaturahmi lagi seperti ini. Amin amin ya rabbal alamin. Semuanya teman-teman ayo Al-Fatihah. Amin. Amin. Semoga kita semua sukses. Amin. 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 Dijauhkan dari wabah penyakit. Amin. Sampai amin. 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 Makan-makan. Jadi ada opornya lagi dipotongin. Gitu ya. Iya, Kak. Pak, yang buat lontong say hi dong. Hai. Itu dia pembuat lontongnya. Ini kok gak ada yang nyano buka iki ning piye iki? Iki. Sirai iki. Itu tugasnya Kak Diani. Kenapa? Sirai katanya. Ada endok endok lundung. Halo Kak. Makan apa?
telur burung. Telur burung katanya. Kene tak aku jus burung puyuh. Burung puyuh, burung upik dimakan biawak. Kak Diani. Halo. 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 Aku ambil sendiri sendiri. Motek katanya. Motek ayam. Yes. Wow. Wow. Ayamnya cowok apa cewek? Cowok ya. Waduh, mantap. Dia jomblo. Jomblo. Ya, tuh ayamnya mantep banget. Pas lagi dia lagi masak. Enak banget tuh. Enak ya? Iya. Tapi cuma masak. Itu pesanan. Itu apa? Langgananku. Jangan bohongan. Wah, mantap. Aku tuh pesennya enggak cuma masak. Ini cuma. Hi guys, waktunya makan opor. Opor bikinannya Kak Isti. Iya. Iya. Lontongnya aja bikinan. Lontongnya bikinan Kak Isti, yang lain I don't know. Opornya semalam apa? Oh iya. Anu, waktunya makan. Oh, makan di mana? Oh, ada kamera stand. Ini ya pas gue ya enak. Sini bareng aja. Oh, itu masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa nasabah dia? Video saya kali ini di acara Halal Bihalal dengan teman-teman YouTuber. Thank you for watching ya buat teman-teman yang udah subscribe channel saya. Jangan lupa share video-video saya ke seluruh sosial media yang kalian punya agar channel ini semakin berkembang. Thank you for watching, see you in the next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Taqobbalallahu minna wa minkum, taqobbal ya karim. Minal aidin wal faidin, mohon maaf.